benar ini rumah Ibu Ani? Iya benar, ini rumah Bu Ani. Kamu pasti Siva anak Bu Ani kan? Saya sudah dengar dari ibu kamu. Iya benar. Ibu saya di dalam? Ada. Terima kasih, Bu. Iya. Nak, nak. Jaga ibumu baik-baik ya. Assalamualaikum. 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 Ibu lagi apa? Ada yang bisa Syifa bantu? Ibu, biar Syifa yang merapikan kamar ibu ya. Dear Diary, aku merasa kehadiranku tak pernah diharapkan oleh ibuku. Sekuat apapun aku berusaha, ia selalu membenciku. Kukira aku akan mendapatkan pelukan ibu. Namun itu semua semu. Apa salahku hingga ibu selalu mengacuhkanku? Tak bisakah sedikit saja dia tersenyum ke arahku? Apakah sebuah kesalahan aku kembali padamu? Mungkin memang seharusnya aku tak pernah hadir di hidupmu.
Siva, kenapa kamu keluar begitu saja? Benar, Bu. Ibu tidak menginginkanku di sana. Ibu membenciku. Sebenarnya, ibumu itu sangat menyayangi kamu, Nak. Dari kecil, aku dibuang sama ibuku. Bahkan pelukan ibuku gak pernah aku rasakan. Ada atau gak adanya ibu, aku tuh sudah terbiasa. Benar, saya ngambil barang. Apa? Mungkin kamu harus melihat ini terlebih dahulu, baru kamu berbicara. Surat ini. Untuk anakku, Syifa. Nak, mungkin kamu tidak mengenal ibu. Mungkin ibu tak pernah memberikan kasih sayang yang cukup. Maafkan ibu yang tak bisa mendengarkanmu. Mungkin sudah terlambat untuk kamu tahu. Ini salah ibu yang takut membebanimu karena kekurangan ibu. Ibu tahu ini sangat berat, tumbuh tanpa seorang ibu. Ibu tak pernah membenci kamu, Syifa. Satu-satunya yang ibu benci adalah tidak bisa mendengarkan tangis dan tawamu. Syifa, kamu satu-satunya penyembuh ibu. Kamu alasan ibu bertahan hingga saat ini, Nak. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan ibu. Ibu mengerti jika kamu membenci ibu. Tapi yang harus kamu tahu, ibu sangat menyayangimu, Nak. Sedikit hadiah dari ibu kamu.